Aku sekarang lagi sendirian di kosan karena Gita lagi rehat dulu. Bisa dibayangkan, aku kembali stres karena tidak ada teman. Wow, keren banget. Top 3 Sola Lilali Ola Top 300. Kitanya lagi menyembuhkan diri. Doain kita cepat sembuh. Eh, kok gue cakep banget? Lihat, padahal lagi breakout ini lagi. Tapi itulah kunci. Anda harus memakai moisturizer dan sunscreen. Woohoo, Diska! Diska! BTW aku lagi beli kue pancong. Ya, aku harus kontrol soalnya bibir aku kelihatan jeding banget. Aku lagi beli kue pancong. Kok aku kawaii sih? Aneh banget. Apa karena poninya diangkat kali? Jadi kayak beda aja gitu. Dulu kan aku jarang diponi juga kan, poni enggak terus kayak ya lah. Aku kalau main di Bandung kayak gini make upnya. Gila sih, gue cakep banget. Hey, cuman pakai, nggak tahu sih, aku tidak mengikuti standar kecantikan JKT make up. Enggak sih, malah ini lebih biasa. Bercanda. Iya, memang sebenarnya itu aku tuh make up aku tuh cocok seperti ini. Maksudnya kayak yang ngikutin muka aku kan. Itu sebabnya kadang aku suka make up sendiri. Karena aku tahu mana yang kurang. Cuman aku males kalau makeup sendiri itu selalu bereksperimen. Nanti tiba-tiba tambah apa gitu. Mengikuti muka. Ngerti gak sih aku tuh kalau misalnya ini. Cuman kan kita itu idol 48 ya. Jadi mengikuti standar yang ada saja. Tapi gak apa-apa, gue merasa cakep mau di gimana pun. Gila, Risma percaya diri sekarang. Ini tuh kayak merah ya di gigi aku. Tapi enggak apa sih. Nangis gak dapet PC ya. Diam kamu, diam. BTW ya, kan sebenarnya aku tuh sama Flora deket kan. Terus kayak sekarang tuh banyak adik-adik aku yang kayak Kak Eli kayak gitu kan. Lebih bawel daripada Mute kayak gitu kan. Terus kayak aku tuh kan dari dulu sama Della pun tipe kakak yang kayak ih, naon sih kayak gitu kan. Cuman care aja gitu. Tapi gak suka kayak minyi-minyi gitu. Nah, sekarang tuh lagi banyak adik-adik aku yang kayak maksudnya kayak Eli, Kak Eli, terus kayak sumpah ya, kayak merasa pengen apa ya? Ngerti gak sih kalian kayak ingin melindungi adik-adik kalian? Ngerti gak sih kayak adik-adikku di luar sana jahat, kamu harus hati-hati, jadi idol kayak Terus kayak akhir-akhir ini juga kan lagi dekat sama bukan lagi, memang maksudnya kan semua member sekarang dekatnya tuh kayak bener-bener campur aduk, maksudnya nggak per tim-tim banget kan. Lucu kan, aku dekat sama Flora awalnya tuh gara-gara Kak Eli, dia tiba-tiba ngomong gitu, manggil, Kak Eli suka Joan juga ya? Terus kayak, udah habis itu jarang ngobrol. Cuman ya dia bilang, dia suka Junki kan, kalau nggak salah. Terus kayak, biasa aja, kemarin dia ngobrol, apa sih namanya tuh, ngechat aku duluan, Kak, aku dapet gift. Aku siawan. Terus kayak, kata, ya itu ya, aku bilang diem ya kata aku. Terus dia bilang ngechat lagi, dapet aku. Sedih. Kenapa ya, harum tangan orang lain tuh lebih wangi gitu loh, maksudnya kayak lebih laki gitu dibanding kita yang ngebiasin dia. Ngerti gak sih, suka gitu kan kadang.
Terus kayak aku aja nih belum mau beli albumnya. Aku tuh kayak kemarin tuh nyari-nyari album di Tokped ya. Terus kayak aku ngerasa ah nggak mau, ah kurang gimana gitu, kurang serak. Terus aku akhirnya ngechat Kak Stevie, bukan nanyain kabar, aku malah Kak Stevie kapan pulang, nanti kalau pulang kasih tahu ya, aku mau nitip perintilan Dis sama Disu sama sama Joan, kata aku. Dia cuma aku ya nanti ya gitu. Aku sangat excited tapi nggak tahu Citevi kapan pulang, jadi ya udah. Hai Robi, Kong, Kong bawa sekarang belum malam, tapi di sana pasti, kalau di Jepang udah malam ya. Iya maaf ya Kak Steffi. Terus akhir-akhir ini kan aku kemana-mana suka juga sama bareng Catherine kan, Atin sama Indah, sama Indah sih. Kayak maksudnya kita tuh selalu aja ada yang berdekatan gitu loh. Karena stasiun kita kan berdekatan, ke stasiun itu ganti baju kita. Terus kayak dia orangnya agak diem kan. Terus aku suka ajailin, maksudnya kayak suka apa yang ngajak ngobrolnya tuh kayak biar bawel dia cuman terus kayak ketawa ya gak jelas gitu. Dia juga suka Icon kan. Eh bro, Kingdom Legendary War. Astagfirullah, aku gak bisa sih, aku gak bisa. Mama. Jadi kayak terus kemarin kaget banget Marsha sama Flora tuh kan suka baca manga-manga, adalah manga gitu. Terus kayak aku tuh ngedengerin mulu, nih anak-anak, astagfirullah, kata gue tuh ngedengerin aja. Terus kayak tiba-tiba mereka ngomongin apa, aku tahu manga itu. Terus kayak heh, ngapain lu baca yang begitu, maksudnya kayak eh kalian juga baca itu. Terus kayak mereka oh, Kelly, aku gak nyangka, kata Marsha. Lucu banget. Terus kayak gue tahu kalian ngomongin apa, eh gila Kak Eli, aku kira tuh Kak Eli gak sampai situ, kata gue. Ah, jangan main-main sama Heli semua. Lucu banget. Terus kayak mereka kaget, terus kayak eh tahu nggak Kak Eli yang ini, tahu, kata manga yang ini kan. Terus kayak gila sih Kak Eli, tapi gimana ya, ini lucu, iya gitu, kayak nyambung kayak Flora, Marsha sama aku. Jadi biasanya aku ngomongin Marsha Astro juga kan, cuman nggak, tapi belum terlalu kayak ngomongin banget, cuman ya udah selewat aja kayak gitu kan. Terus kayak gila Kak Eli, baca juga, iyalah baca. Terus kan udah masuk webtoon kan, ada yang udah masuk webtoon kayak, tapi kayaknya banyak yang gini, lucu lah pokoknya. Kenapa gak ada notif, gak tahu aku juga. Manga adalah pokoknya. Kapan ya deket juga sama Mas, makanya jadi member. Gita pulang ke Bekasi. Gita lagi rehat. Enggak kok. Kalau terus aku tuh kan aku baca juga yang kayak KBL kayak gitu-gitu. Tapi aku tuh kayak aku sama Marsha tuh kayak, tapi aku lebih ke stretch enggak sih? Iya sih. Ya, jadi aku sama Marsha seleranya sama kalau manga-manga. Kalau Fujo, aku lebih suka Fujo atau BL tuh aku lebih suka Thailand. Tapi nggak begitu juga yang kayak udah biasa aja. Kayak kalau Kak Siska kan yang bener-bener dewanya kan, sama si siapa sih, Lulu kayak gitu. Kalau aku tuh Thailand tuh lebih kayak yang dulu-dulunya kayak Nadao yang kayak gitu-gitu dulu, pokoknya Third yang kayak gitu-gitu. Third sama kapten kayak gitu. Disco. Eh, makanan aku udah nyampe belum? Nanti deh. Iya, Panji Alka sih keren banget sih itu. Aku sangat suka kapal mereka. Eh, makasih loh. Avatarnya lucu sekali. Makasih, hai Andi, makasih.
Bentar ya, aku kayaknya agak telat ya ini di sini. Aku bingung. Wow, Arman Firman, makasih towernya. Sarang Hill yang suka bikin gift-gift aku ke Arman. Lucu, bagus. Jadi kayak aku merasa idol. Kalau misalnya aku mau nge-tweet nyari di gift tuh kayak Helisma keluar muka-muka aku kayak untung yang cakep gitu. Makasih. Sarang Hill. Aisyah besok. Egon, Egon dibawa ke Bandung guys. Aku tuh sekarang nggak bisa, maksudnya kalau boneka-boneka tidak bisa yang begitu berbulu. Karena kalian tahu kan, aku maksudnya kayak sangat sensitif kulitnya, alergi bulu juga kan. Bukan, ya sih sebenarnya aku tuh nggak boleh begitu apa ya ini sama bulu sama debu pokoknya. Gatel, kalau nggak gatel merah, ruam. Cuman bulu tuh kemarin tuh waktu di kosan kemarin tuh hampir sempet ruam banget kan. Aku pernah bikin video yang kayak morning routine tau gak sih yang itu. Itu bener-bener lagi ruam banget gara-gara debu sama ya cuaca kali ya juga. Terus sama bulu kucing juga sebenarnya kan aku ini. Tapi gimana ya, aku sayang sama anak-anak aku gak bisa meninggalkan mereka. Nah seperti itu. Ya nih aku kalau pakai baju jaketi itu kan kadang maksudnya ditimbun, bukan ditimbun, maksudnya disimpan kan, dikotakin gitu. Walaupun dikotakin juga kalau misalnya debu mah tetap ada kan. Tuh aku kalau sekali pakai bisa kayak nyapa dulu kayak halo, merah-merah gatel mah kayak gitu sih. Kayak aku sebenarnya ya sangat sensitif, tapi aku juga cuek orangnya gimana ya. Nunggu sampai merah, nunggu sampai bermasalah baru mama aku gatel, mama aku ini dibilangin harus bersih, harus gini-gini seperti itu. Apalagi muka sih. Kali kalau ngomong iramanya naik turun. Gimana nih? Naik turun, jugi-jugi juga. Gak tahu, gak nyadar. Bikin iso sendiri, aduh. Iso sendiri mah aku dulu suka kalau misalnya DC suka dibuatin mama. Aku dulu kalau misalnya teman-teman aku beli H&M kayak gitu-gitu, aku mah nggak bisa sih. Aku mah maksudnya aku tuh gak bisa milih baju yang kayak harus dibeliin gitu. Jadi kayak suka, aku ngerti kayak selera fashion aku kayak gimana, tapi aku kalau beli tuh nggak bisa sendiri, harus ada mama, jadi kayak dibantuin. Punten ce, hi, happy kayak gitu. Jadi aku selalu dibuatin. Kalau dibuatin tuh kan mama aku suka yang kayak gini, tata mau buat yang kayak gini nggak, ayo kayak gitu, buat ngengok kayak gitu. Nah baru sekarang ngerti. Nah gara-gara JKT ini aku bisa belanja baju tuh kayak astagfirullah gitu ya. Terus kayak mama aku tante, kenapa bajunya gini? Oh iya, ini black ya? Oh iya, ini kemahalan. Ini. Tapi mah cakep. Gimana nih? Kayak gitu. Terus kayak sekarang lebih kayak kemarin, maksudnya kayak sekarang-sekarang tuh lebih kayak tahan. Helisma inget nabung. Nabung, siapa tahu nanti bias kamu tiba-tiba comeback. Bias kamu kan banyak, jadi nabung. Oke, seperti itu. Hai Alif. Terus sebenarnya aku tuh orangnya tuh yang gak begitu apa ya, dulu tuh kayak cuek pakai baju apa aja. Tapi semenjak di sini tuh kan kayak maksudnya bukan semenjak di sini juga, kayak gara-gara kalau sekarang tuh kan banyak TikTok ya. Itu bener-bener cuek loh, kayak apa-apa ya udah yang penting aku suka, nyaman kayak gitu ya. Dari dulu kayak gitu. Yang penting ya udah yang ada aja yang dilihat pakai gitu. Kadang baju pun aku lagi suka itu terus aja dipakai itu. Kayak udah dicuci, pakai lagi, cuci, pakai lagi, kayak hampir bisa sering dipakai kayak gitu. Cuman gara-gara TikTok tuh ya. Kan ada kayak misalnya ini brand ini gini. Tahu enggak sih kayak misalnya
kayak idol kita pakai baju apa, terus tiba-tiba nih rekomendasi tokonya ini, terus kayak aku jadi ngerti merek kan. Terus sekarang tuh aku bener-bener kayak aku mau ini, harus punya ini, harus nabung ini, kayak gitu. Jadi kayak Allahu Akbar, kenapa aku seperti ini? Soalnya ya baju, padahal kaos doang gitu, cuman kayak kok cakep, mereka bagus gitu. Terus jadi kayak suka kayak gitu juga, kayak maksudnya nabung, pengen beli kayak gitu, ya gak sih? Iya, NCT Dream mau comeback. Kalau NCT Dream sama adek aku deh, sama mama aku. Mama aku suka Jamin sama Jungkook. Jungkook 127 sih, cuman masa kemarin kan aku lagi nonton. Aku tuh kemarin sempat pulang dulu kan, ke rumah 2 hari doang. Terus kayak mama aku bilang lagi nonton, lagi nonton apa ya, aku lupa, pokoknya yang di KBS apa SBS, KBS deh kalau nggak salah, yang Gayu Dejun, pokoknya nggak tau deh apa, pokoknya mama aku kayak si Dela tuh kan suka doyong banget, disco, dung dung tak tuh, dung 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 tak tuh, dung 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 tak tuh, dung 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 tuh. Ya pokoknya mama aku tuh, adik aku tuh suka doyong banget kan sama Jimin banget. Terus kayak mama aku tuh sering nontonin itu juga, kayak apa yang ditonton adik aku dia nonton juga kan, kayak NCT Dream semuanya lah pokoknya, Enhypen yang kayak gitu-gitu. Adik aku tapi kurang banget sama Treasure, cuman kalau ada aku pasti nonton Treasure. Terus kayak Del, kamu mah kenapa sih resminya sukanya doyong? Nih doyong mama dong. Terus kayak gue, doyong mama? Dih, kata gue, ini doyong kan doyong itu juga. Tuh kayak, nih doyong mama. Oh, terus dia nunjukinnya apa, nyari sendiri, doyong Treasure. Terus kayak unhelpful guide to know doyong Treasure, pokoknya kayak gitu. Terus kayak mama aku sudah mandiri fangirling ya, biasanya dibantuin aku. Terus kayak dia terus ada bagian kayak mereka lewat-lewat gitu kan di KBS kalau nggak salah, mereka lagi perform gitu. Terus kayak muncul Jamin, nah ini baru nih pilihan mama main kayak gini, kamu tuh harus lihat dari mama. Keluar nih satu lagi ada mama, siapa emang? Jungkook. Hah? Jungkook? Jungmu mana? Aku kira masih ngomongin Treasure. Ternyata Jungmu 127. Oh, Mama Elis. Jadi kayak aku sama dia kayak, abis itu, abis nonton itu, nonton Akshay Kumar. Random banget isi rekomendasinya. Solata, solawatan, terus lagu-lagu Cina sama Jepang dulu, pokoknya kayak lagu-lagu dulu Cina sih banyaknya, terus kayak sama India, Korea, Jepang, kayak sumpah random banget. Melayu, terus kayak kalau aku play apa gitu misalnya, random play di rekomendasi gitu, pasti nyampur aja. Kalau you buat project biasa enggak tetap unit orang-orangnya. Kalau 127 tetap orang-orangnya. Beli album Seven Dreams enggak? Enggak. Kalau aku tuh lebih prefer buat beli album nanti repackage-nya Kickbet nih, mini album. Cuman nggak tahu kalau ngebeliin Dela, soalnya Dela lagi pengen album Seven Day. Stay safe, Philippine.
Thank you, Ray. I always see your mention. Gila, Inggris. Kino cake bika. Iya, tadinya mau beli Kino. Kemarin tuh kan aku tuh mau beli Kino tuh gara-gara tergoda sama PC-nya Jaehyun. Pakai Coco. Cuman nggak jadi karena nggak aja itu nggak tahu nggak. Ini lagi di Jakarta, udah di Jakarta pulang hari Rabu. Iya, Zapin. Terus aku juga suka kayak lagu-lagu Melayu, terus lagu-lagu China dulu, Cina gitu loh, kayak gitu-gitu. Jepang. Keluarga aku tuh kayak random banget tuh. NCT Dream. Makasih mamanya TG. Cantik juga. Like mother, like doctor. Doctor. Ya sih, abis emak gue dulu fangirlingnya India kan, zaman-zamannya India sama Meteor Garden yang begitu-gitu. Nurun lah anaknya gini. Jangan sedih ya, Bun. Ini aku tuh makanan aku udah nyampe belum ya? Males ah ke bawahnya. Canggel, capek 3 lantai. Meteor Garden. Iya, bagus banget dinonya, lucu banget. Oren lagi. Yang dino begini bisa dinonya aja bisa enggak sih dijadiin plushy apa plushy? Boneka yang kecil gitu buat gantungan. Gantungan. Gantungan aja. Diem deh, I use one. Udah deh, ah, udah ya. Jangan ini ah. Itu dapat dino gimana caranya? Katanya silahkan kunjungi Harry Smiley Project. See you soon, hopefully after this pandemic. Okay. You like Indah, Catherine, and me, right? Ray, Reynold. Lucu ya? Ini dinonya cakep sih. Kemarin tuh nih, terus Ola tiba-tiba waktu itu parfum ayam. Waktu itu kemarin Ola ngepop kayak liliat baju kayak Ola. Jadi mau terus kayak besok ciao, terus aku lupa. Terus aku baru inget lagi tadi pagi kemimpiin. Kata aku lagi check out di e-commerce gitu, terus kayak nangis gara-gara bajunya ternyata pas mau di check out sold out. Baju dinosaurus Jurassic. Terus kayak terus aku baru inget tadi. Oh iya, terus mau ke sana sekarang enggak. Pasti rame. Aku enggak mau rame-rame. Lucu ya, Elisaurus. Dimas dulu. Kak Dimas dulu, kemana aja? Semangat ya, ngerjain tugasnya. Jurassic World. Pokoknya aku nonton. Cuman aku tuh bingung, suka ngebeda ini yang Jurassic World sama yang atuh lagi. Ketukar-ketukar gitu kan. Cuman gak begitu nontonin kayak tahu banget gitu. Cuman aku tuh suka banget sama dinosaurus. Apapun yang berbentuk dinosaurus tuh lucu. Aneh tapi lucu.
aneh gak sih aku? Lagi aneh, gak lagi cantik. Yes, thank you for apa ya, ya makasih lah pokoknya. I know Reina, but it's okay. Nyang 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 nyang. Disco. Oh gila, disco 10 kali. Disco, disco, disco. SKJ kali. Sakit. Eh, aku tuh mau tadinya tuh aku mau rekomendasi lagu sama kajian lagu. Tapi ah ya biasa ya, Bun. Biasa. Udah boleh ya, jadi bukan gak boleh, maksudnya kayak tidak, jangan. Jadi kayak mungkin kalau misalnya aku mau merekomendasikan lagu nanti aku bisa kalian aja lah yang ngeplay lagunya, cari cah aku kasih tahu lagunya. Terus ada nih, aku lagi sering banget ngeplay lagu Big Number yang Horizon itu, bener-bener liriknya pokoknya pas bagian masuk bait 2 ke lirik kedua, eh ref kedua, itu bener-bener Back Number, kalian harus dengerin Horizon. Terus kayak ngerti gak sih kalian kalau misalnya idol kalian sama idol yang, maksudnya kayak sama ya idol yang kalian suka lagi, yang kalian suka lagi itu apa sih, idol yang kalian suka terus ketemu idol yang kalian suka lagi featuring gitu, kayak collab gitu, bikin karya bareng, ngerti gak sih? Ngerti gak sih? Back Number sama BTS, Film Out itu bener-bener bagus banget liriknya. Terus kayak ngerti gak sih, Back Number itu kan liriknya tuh yang agak puitis, sedih, tapi gimana ya, terus tertipe sama puitisnya liriknya. Kalau misalnya Jungkook bikin lirik mirip-mirip, yang buat kan Iori si Mizu kan, itunya yang Back Number. Terus kayak itu tuh liriknya kayak mereka membuat lagu yang tentang hukum kekekalan apa sih, energi dan waktu adalah ilusi, tentang kalau misalnya apa ya, vivid, dunia vivid, maksudnya kalau kita tuh suka apa ya, gak bisa melepaskan seseorang yang kita sayang. Terus kayak jiwa kita tuh tertinggal di seseorang itu, jadinya kita tuh berilusi gitu, ada dia gitu, bervivid. Ah pokoknya gitu, ngerti gak? Keren. Terus kayak kalau aku tuh suka tuh kayak apa ya, kayak kalau Jepang tuh kan lirik-liriknya tuh yang puitis-puitis gimana. Nah, idol yang bener-bener puitis juga bikin lagu tuh kayak, maksudnya kayak kayak gitu tuh BTS kan sebenarnya, makanya aku dari dulu suka mereka, aku suka. Kan ada yang kayak contohnya lebih ke idol yang buat lirik, komposer atau komposer atau ngeproduserin lagu tuh kayak liriknya tuh lebih ke yang gampang dicerna atau gimana kan. Kalau ini tuh yang kayak the power of language, ya ilmu sastra, kayak keren. kayak apa tuh, kayak pupuh gitu kalau di Sunda. Nah udah nih, udah datang nih ya makanan gue. Ntar ya pak, saya lagi.
Yeay, makasih Dinonya. Iya kan? Aku suka. Ngerti gak sih kayak? Jadi terus kayak aku tuh ya lebih ke lagu-lagu Asia gitu. Enggak sih, aku tuh lebih menikmati lagu-lagu yang kayak misalnya tuh ih, kaget. Ih, itu yang punya rumah sebelah ngebuang rumput-rumputnya ke bawah. Aku kira apa? Sugante cak-cak. Nah, apa sih? Aku tuh ngedengerin itu lebih ke lagu-lagu kayak Asia gitu. Kayak bener-bener lebih kayak Jepang sama Korea gitu. Gak tau kenapa ya, Thailand gitu. Cuman gak begitu kan Thailand. Kalau Thailand tuh ke lebih ke indie-nya. Ay, kawaii. Pokoknya aku ada. Iya, in Paris lagi sering dengerin. Nggak tahu ya, menurut aku tuh ya, aku tuh suka lagu-lagu kalau misalnya ada orang ah, misalnya aku misalnya ada maksudnya ada orang ngomong ah lu mah suka-suka J-pop atau suka lagu-lagu ini ngikutin zaman aja apa terus kayak karena ya karena JKT aja terus pengen ngegaya fans kayak gini-gini-gini pengen mengacungkan jari tengah enggak deng maksudnya kayak gimana ya? Gak bisa dijelaskan yang begitu tuh bukan 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 kayak pengen ngikutin zamannya atau apa ya. Tapi aku tuh kayak apa yang aku suka, apa yang aku dengerin kayak gitu tuh. Ya itu selera aku kayak gimana dong? Nggak sih kadang ada orang yang masih kayak mikirin kayak gitu terus kayak misalnya aku memang kan dari dulu aku memang terbiasa ngedengerin lagu-lagunya ya K-pop kan dari dulu terus kayak ya aku sekarang idol terus kayak kalau misalnya aku rekomendasi kan aku ada lagu misalnya nge-share coba dong lagu apa asal lagu orang lain dipromosiin kayak gitu lagu idol apa bukan idol lagu sister sendiri dong dipromosiin ih gimana pak maksud gue di situ nge-share buat rekomendasi aja gue juga ngedengerin lagu-lagu sister sister grup gue dulu juga gue kayak gitu ngerti gak sih gue juga dulu sering nge-share grup apa cuman yang lagi gue dengerin apa tuh gue rekomendasiin aja gimana ya masa gue dikerja di sini mesti aja gitu gue otak gue kelaku maksudnya kayak maksudnya kayak gue di circle ini mulu nggak bisa berpikiran luas ke sono ke sini kemari kemari nyari kreatif kayak apa nggak bisa emang nggak boleh ya gitulah maksudnya kayak kalau misalnya lagu-lagu atau apapun aku tuh kalau misalnya sesuai selera aku kayak gitu aku tidak tidak ingin kayak ngikutin-ngikutin orang lain kalau misalnya ada nih kadang kalau misalnya dari kalian Eli aku rekomendasiin lagu ini aku juga dengar terus kalau misalnya ada yang aku suka kayak masuk ke playlist aku kayak gitu atau enggak aku bisa rekomendasiin lagi kayak gitu kan pernah. Waktu apa ya kayak sebenarnya aku juga kayak ngikutin Sakamichi yang kayak gitu-gitu jarang kan cuman kayak jarang nge-share share
share lagu apa maksudnya nge-share gitu kan. Karena apa? Pasti kayak kalian tuh udah dengerin juga lagu-lagu itu kayak gitu. Kalau misalnya bener-bener ada yang lagi aku suka banget kayak pengen ngerekomendasiin buat buat teman-teman lain kayak gitu yang nggak begitu ini tahu Sakamichi atau misalnya 48 grupnya kayak gitu, ya aku rekomendasiin kayak gitu kan, di share di Instagram walaupun jarang, atau enggak masukin playlist. Cuman kan waktu itu memang Jepang kan di Spotify jarang kan, belum bisa kan, maksudnya kayak lagu-lagu mereka masih ini kan belum ini banget di counter Indonesia gitu lah, ngerti gak sih? Harus dipindahin dulu ininya kan. Yaudah, gitu. Soalnya kalau misalnya aku rekomendasi pasti kalian juga, eh coba juga dengerin lagu ini, oh berarti udah tahu nih yang ini, kayak gitu kadang kayak karena lingkungannya ya, maksudnya idol grupnya yang kalian sukai sama, jadi kayak oh mereka juga denger, kayak gitu. Iya di lock region kan itu masalahnya. Terus aku ngedengerin ya di handphone bawaan aku nggak bisa. Aku main ambassador Xiaomi. Jadi kayak ya udahlah. Aku suka lagu musikal asal maksudnya kayak kasih tahu aja lagunya. Ada nih lagu dia tuh kayak bagus banget lagu musikal. Terus ada lagu yang bener-bener kayak instrumen doang. Aku punya playlistnya itu bagus banget, tapi lebih ke kayak tradisionalnya kayak dari gaya gem atau misalnya yang Cina-Cina gitu. Tuh aku tuh suka banget sumpah lagu-lagu yang kayak gitu. Tradisional-tradisional gitu tuh kayak autentik, terus kayak Ava Dinosaurus dapat dari mana? Lucu sekali lihat. Dapat dari Heli Smiley Project, ayo silahkan kunjungi. Butuh lagu-lagu underrated. Aku tuh kan kalau misalnya ngedengerin yang kalau di Spotify, kalau yang di like terus kita suka ngedengerin, maksudnya yang di like kita tuh kan masuk playlist kan. Di kalian tuh kan tapi nggak muncul. Aku tuh mau bikin playlistnya, cuman kayak masih bingung gitu loh karena jauh banyak banget bro, gue bingung sampai kayak udah banyak gitu kan yang di like tuh, harus dari awal kayak banyak banget lagu underrated. Kalian bisa ketahuan kan kalau misalnya aku lagi dengerin lagu apa di Spotify. Bakal muncul kan di ini kalian, di Spotify kalian juga. Jadi follow aja aku Cik Eli. Sering lihat kan? Iya. Acel selalu kayak kalau misalnya aku lagi ngedengerin lagu apa terus nanti pasti ada yang nge-DM. Sedih amat lagu-lagunya, dengerin lagunya kayak gitu pasti. Aku tahu, Cel. Aku enggak sedih. Aku cuman enggak, aku enggak sedih. Aku cuman ngegas. Enggak, aku jarang foto after show sekarang. Kayak soalnya baju-bajunya aku pakainya itu-itu lagi. Dan kalau misalnya after show itu pasti selalu lanjut dengan kegiatan lain. Kayak aku selalu makan, langsung lanjut latihan. Anjing, wow, ada anjing. Di mana ya? Anjing siapa ya? Wow, anjing siapa ya? Dekat kedengarannya soalnya, biasanya jauh.
Enggak, bukan ngomong kasar, buset. Apaan dah? Emang ada gue? Ya udah dah. Sekarang tuh aneh orang-orang. Ya udah deh. Gogog. Ini aneh kan gogog. Gogog. Padahal kan anjing itu ya anjing, ngerti gak sih? Terus karena mungkin orang-orang sering pakai itu buat sumpah serapah, jadi kayak sama fuck orang-orang. Ih, gue bingung, anjing kan hewan nih. Gogog. Papi juga nggak bisa dibilang papi karena itu gede. Papi kan kecil kan? Iya kan? Iya kali ya salah cara ngomongnya. Anjing, anjing, gugug, gogog, dogi. Gogog aja dah. Wow, arigato. Yorobun. Terima kasih atas giftnya. Aku bingung karena banyak ngomong. Aku mau ngambil makan, boleh nggak ke bawah? Boleh nggak? Ichini shonchon, arigato. Arigato. Eh, bilang ya kalau misalnya udah 90 menit atau 150 menit. Bentar. Aku menuruni tangga banyak, banyak. Bang, aku beli apa? Aku beli pancong. Kayak bandros sih. Makasih. Tapi nggak begitu lumayan karena aku tidak terlalu suka.
Kenapa? Kalian udah ngomongin apa aja? Sama Asya ngomongin apa aja? Gibahin aku ya? Kenapa ya kadang aku tuh tipe orang yang banyak makan. Tapi nah, kalau stres pun aku tuh larinya ke banyak makan gitu kan. Kalau kegiatan aku lagi banyak, aku pasti makannya tuh kayak banyak banget. Tapi badannya ngurusin. Pipinya gede. Gimana ya ceritanya, Ibu? Kode bang. Apa sih? Kalian tahu nggak? Nggak tahu mau ngomongin apa. Dulu kan aku terkenal sama Ali Nemil gara-gara dulu aku lebih sering banget Nemil karena kegiatan aku tuh lagi padat, terus kayak ya gitu jadinya Nemil terus. Tapi waktu itu tuh karena lagi pertama aku awal banget pokoknya akademi, aku di rumah Vivi, jadi aku kalau misalnya makan ya dari mama Vivi kan. Baik banget mama Vivi sama Vivi. Terus kayak ya udah paling aku jajanin Vivi, nyemil-nyemil, minum minuman yang kayak boba yang kayak gitu-gitu, jadinya kan sering kan aku. Terus mamanya Vivi juga suka masak-masak. Nah, aku tuh giliran pas aku ngekos pindah. Hah, ini bergerak. Oh, kena angin. Kena angin nasi. Terus kak, kira-kira aku ngekos ya otomatis kan aku pesan sendiri atau apa. Nah, aku pesen kan buat aku sendiri kayak gitu. Tapi kayak jarang di videoin, jarang di fotoin karena ya gimana nih, makanannya kayak itu-itu lagi pasti diulang, maksudnya di repeat, maksudnya kayak ayam lagi, sambel, ayam sambel, pecel gitu. Makasih. Jadi aku jarang dari situ, jadi kebiasaan, maksudnya jadi kayak udah jarang bikin Eli nyemil gitu kan. Abis kalau misalnya aku nyemil pun, beli cemilan yang snack-snack yang aku suka pun, itu lagi yang udah pernah ada di Instastory sebelumnya. Jadi lah jarang. Terus kalau ngekos ya gitu, kalau ngekos tuh aku lebih sering kan makanannya makanan padat gitu kan, makanan pokok gitu kan, pokok maksudnya kayak
ayam pecel gitu-gitu udah. Dan pasti kalau misalnya yang kayak yang di rumah atau misalnya dia pulang lagi ke rumah tuh pasti orang tuanya kan kadang masak atau apa, terus paling dia jajan buat Gojek atau apa, terus dia kayak jajan di Ojo apa-apa cemilan, tinggal cemilan kan kayak gitu. Nah, aku nggak bisa karena aku pasti ingatnya makan besar terus, jadi kayak udah. Pisang bakar kayak gitu. Kalaupun lagi misalnya di luar, kadang kan masih aku sering fotoin aku lagi makan apa, nyemil apa kayak gitu. Ada yang live, Kang Siti, bentar. Hei, dung dung, dung dung, dung dung, dung dung, dung dung, disco, 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 disco. Apa ya tadi aku ada panggilan? Alam. Ayo dong ngobrol. BTW, selamat hari Misa. Ya gak sih, bener gak sih ngucapinnya? Mana ya? Gak ada. BTW guys, orang-orang pada April Mop ya. Gue bingung. Gak usah April Mop juga, orang-orang udah sering upit-upit orang. Dengan selobo aku mencintai banyak bias sehingga aku tidak sadar. Ya, Jumat Agung. Aku beringat. Nanti sabar, nggak apa-apa, nanti kita ketemu video call selanjutnya. Sekarang hari Jumat kan, ting. Ngobrol apa tuh? SG kemarin good, cuman ya seperti itulah ya kan. Gini ya teman-teman, kita itu new era. Kalau misalnya namanya juga
kayak new era kan, berarti ada sesuatu yang harus memang dipelajari lagi. Terus kayak misi apa ya, visi misi baru gitu loh, kayak gitu kan. Nah, karena kita sedang belajar lagi, apalagi new era ini kan bukan tim lagi, nyampur semua member-membernya. Jadi dari yang dulu nggak deket, jarang nyapa atau cuma sekali nyapa doang, hai gitu doang kan, akhirnya setim kayak gitu kan, bangun chemistry lagi yang baru. Nggak ya, maaf-maaf nih kalau misalnya apa ya, memang kalian sendiri kan pasti kalau berteman itu butuh waktu kan, bukan butuh bukan apa ya, berteman aja. Jadi kayak gabungin chemistry sama seseorang tuh di stage itu kan gak gampang, apalagi sama ber-16 orang. Nah, di sini juga kita belajar kalau misalnya apa sih namanya, mungkin bakal susah misalnya kalau menandingi atau dibandingkan dengan grup yang pernah bawain setlistnya yang kayak dulu. Misalnya RKJ dulu kan tim J-nya, Session Girl tuh tim K3 yang dulu kan. Mungkin bakal kalian juga bakal susah nemuin, kayak ngebandingin juga kan. Tim yang ini kurang gimana, kurang gimana, kurangnya tuh gimana. Ya kan dari awal juga kalau misalnya dulu yang tim J-nya memang ada beberapa member yang udah dari nol bangetnya bareng, otomatis chemistry-nya mungkin bisa lebih dapet lagi. Apalagi tim K3 kan terkenal sama kekompakannya Gen 2 kayak gitu. Nah, kalau dibandingin sama yang kita yang sekarang new era sama One ini, kita masih belajar. Maksudnya kalau dibandingin kayak kurang gimana chemistry panggungnya, ya emang kita pun kayak belajar gitu loh, buat apa ya, lebih menyatukan hati, lebih bangun chemistry lagi. Karena memang kalian bisa ngeh kan, maksudnya kayak ada yang gen 1, ada gen 7, ada gen 2, ada gen 9, nyampur banget kan. Terus kayak yang junior-juniornya pun kayak masih gimana ya, sungkan ke kakak-kakaknya, masih kayak belajar untuk apa ya, pendekatan. Atau misalnya yang kayak seniornya pun sebaliknya, kayak menyatukan hati sama adik-adiknya. Kan dulu kayak kita tuh bener-bener gap generasinya tuh jauh banget ya, kayak gitu. Jadi kayak kalau dibandingin sama yang lain, ya maaf aja gitu kalau kita masih belajar di new era ini. Ya kita mau ningkatin apa ya, mungkin dari skill dance atau performance, atau kalau misalnya rapi-rapi. Tapi kalau chemistry, kalau misalnya dari kalian belum kelihatan, ya kita juga masih belajar kan. Baru-baru ini disatuin bangetnya kan, gabung banget, kayak bukan dari tim banget gitu. Oh ya, pokoknya keep looking forward to us, anjay. Ya pokoknya terus ikutin pertumbuhan kita. Kita aja menyatukan hati, member-member aja menyatukan hati, apalagi fansnya. Dulu tuh kan ada alliance apa gitu ya. Sekarang bro, kalian juga harus menyatukan hati. Please, udahlah skip tubir-tubirnya. Mending bangun era baru, banget baru. Kalau misalnya kalian gak suka sama ini sama itu, apa gitu, gak enak sama ini sama itu, please guys, singkirkan dulu yang seperti itu. Bersihkan hati, satukan hati. Iya, member-member aja kayak begitu, kok kalian gitu? Kayak ya udah, sama-sama
bangun sesuatu yang baru. Enggak, bukan kecap. Guys, kirim salam dong buat Takumi Kitamura. Kirim salam juga buat Kawanishi Takumi. Gue mau kirim salam sama Mas Sofi sudah takut. Gak sih, gak apa-apa. Kan aku mengidolakan. Om, kenapa om ganteng banget om? Kenapa om keren banget om Mas Sofi sudah? Bukan makanannya gak enak, maksudnya matanya lagi gak enak, blur. Makasih loh tawarnya ya tadi, siapa yang ngasih? Love you. Gift-nya makasih. Ada lope-lope, ada bintang-bintang. Ada disco-disco ajib-ajib. Acihuy. Sudu. Jangan ngadi-ngadi lu, Acel. Kayak gitu. Aku bingung nih. Gak ada teman lagi di kosan. Hampa. Iya. Biasa juga sendiri ya. Kuro, arigato. Nyang. Akulah temanmu. Ya, kita semua kan teman. Cuman kan kita tidak bisa. Ini virtual kan, jadi kayak doang calon. Habis ini aku mau belajar nyusun-nyusun lagi materi yang udah ketinggalan kemarin. Sebenarnya kan aku tuh punya buku ini nih. Dua buku ini. Aku tuh waktu itu ngerjain ini tuh 5 hari pun udah dapat segini gitu ya, setebel ini gitu belajarnya. Aku tuh bener-bener karena aku suka kalau bahasa tuh aku suka banget belajarnya sampai segini kan. 5 hari doang tuh kayak cepet, ada listening-nya yang kayak gitu-gitu kan. Cuman bener-bener kemarin kepotong banget kegiatan buat persiapan setlist. Otomatis waktunya banyak buat nonton video, ngapalin-ngapalin, nginget-nginget. Ya kan aku termasuk orang yang lemot ya menghafal, jadi aku lebih effort lagi buat ngapain ini deh, pengen dengerin lagu, nah ini nada aja ya. Pernafasan kayak gitu pokoknya. Aku mau mulai
ngerangkum lagi dari bab awal. Tapi aku sudah tergoda untuk pasti ini kalau misalnya pun belajar lagi nih seminggu juga bisa cepet abis nih buku belajar gue. Berpikir untuk membeli yang level 2-nya. Tapi menurut kalian abisin dulu ini akhir bulan beli level 2 atau langsung beli level 2? Takutnya kepotong lagi, oh ya udah beli level 2 tapi gak ada ruginya juga sih, cuman kayak gak tahu sih, mikir aja aneh. Mending gak usah dipikirin banget juga, kalau mau beli-beli mah beli aja. Habisin dulu, oke deh. Soalnya aku tuh tipe orang kalau misalnya nih ya gak tenang gitu, aku tuh punya kebiasaan kalau misalnya aku tuh misalnya punya skincare nih ya segini deh, tapi udah setengahnya, padahal itu tuh masih bisa dipakai buat lama, tapi saking aku kayak takut kehabisan dan waktu abis ini tuh misalnya lagi out of stock atau misalnya aku lagi gak ada uang atau apa gitu, aku tuh takut banget. Jadi aku tuh selalu tipe orang yang kayak nimbun sesuatu gitu, ngerti gak sih? Jadi kayak emang sih jadi kelihatannya boros banget kan, kayak padahal satu-satu bisa kan, kayak nanti abis beli lagi. Cuman aku gak bisa kayak gitu, kalau enggak aku panik banget nih harus beli gitu. Jadi kayak gak tenang, kemimpiin sampai apa gimana gitu. Kayak gitu, dari sabun cuci, sabun kemarin aja aku cuma butuh tuh maksudnya kayak sabun cuci itu kan jarang juga, hanya cuci piring, maksudnya beli yang kecil aja juga cukup. Tapi karena aku waktu itu panik nih, aduh takut nih abis ini akhirnya sampai 3 bulan lebih nggak beli gue. Masih ada tuh sabun cuci piring, lebih 3 bulan 4 bulan lebih kan. Apanya kalian bisa mengunjungi Hands Mindy Project. Keren. Hah, gua enggak ngapa-ngapain tadi, Wit. Dibilang keren. Ada suara. Hai, Bang. Setelah aku dibilang cakep, jidat aku lihat banyak amis cawunya ya. Terus kenapa, btw banyak yang nanya kenapa poni aku dikepinggirin, gara-gara aku malas banget menanggapi orang atau menjawab seseorang yang nanya kenapa sih harus dipotong kayak gitu, kenapa sih. Kalau di komen gak apa-apa dah, ini masalahnya orang-orang ketemu langsung nih. Oke, males gue jawab nih.
harus berapa kali gue bilang, nih suruh bapak besar kita, suruh bapak sedunia kita. Capek ya ngomongnya. Ih jelek tau kamu kayak gitu yang gini. Ada. Ada deh. Capek jawabinnya. Udah deh, capek. Ah. Buat kalian yang suka aku mau itu diponi mau itu nggak diponi, terima kasih. Kadang nih gue kalau misalnya nonton idol gue, karena mungkin ya gue udah saking bucinnya mau lihat dia diapain aja gue merasa dia cakep. Jarang gue bilang kayak dia, ih gila cakepan rambut gini, cakepan rambut itu. Gue jarang tau kayak gitu. Maksudnya entah gue nyinggi level bucin banget apa gimana nih, apa buta gitu, bucin banget nih. Tapi kalau ke idol lain gue kayak, ih tumben rambutnya gini, gue lebih suka kayak gini. Bisa lah kayak gitu. Bisa kayak. Fix gue bucin, kalau orang bucin kayaknya begitu. Tapi kan ada nih orang kalau misalnya, emang nih orang cakep nih, tapi misalnya selera kita, dia rambutnya mestinya kayak, ih tapi gue lebih suka rambut dia begini nih. Ada itu kan, begitu kadang. Tapi gue suka dia kayak ponian, gue suka rambutnya dia lebih cocok warna biru nih. Bisa gue kayak gitu. Bisa gitu. Tapi kalau misalnya gue udah, bias gue siapa, mau itu poninya nyengkat, mau itu jidatnya luas, mau itu foto-foto aib ya. Gue selalu bilang, oh, lucu banget. Gemes banget. Gue bucin itu kalau udah sampai gue gitu ke orang, gue bucin. Jadi lu lihat kata temen-temen gue, Takumi Kitamura poninya enggak banget, rambutnya enggak banget, tapi gue suka banget. Gue suka banget. Orang-orang kayak, ini gue punya cowok baru nih. Siapa? Gila, akhirnya lu punya cowok. Gue kasih foto, masaknya sudah. Rambutnya kan maksudnya kayak kayak panjang, terus kayak maksudnya cowok-cowok yang kayak cuek gitu kan. Ya apaan sih? Kelihatan kotor yang gue selalu ih gak ngerti selera orang nih, gue selalu gitu. Ya Takumi itu sad boy kita sedunia. Takumi gak bakal sad boy kalau semoga. Ya, selera orang beda-beda. Jadi yang ngerti gak sih maksudnya, kayak jadi kayak itu sebabnya kayak itu selera relatif lah gitu. Cakep cantik mah relatif.
enggak. Udah ah ya iya udah habis Risma. Iya dinosaurus. Mantap. 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 Mau beli hojicha milk tea buat menemani aku ngerangkum materi. Besok tuh hari apa sih, guys? Aku udah berapa menit ini? Kalau misalnya aku udah 90 menit lebih atau 150 menit lebih, kasih tahu ya. Bombardir nanti, Be. Canda. Ah, besok Sabtu. Hei, sekarang hari apa? Ya teman-teman kamu mana tumben biasanya nih segeng nih hadir tadi gue lihat itu Panji muncul tapi mak kalau udah panas-panasnya nih kita Mura Takumi Indonesia nih datang nih sama kapalnya sama kapalnya. Oh lagi ke Jogja. Oh, si Cika lagi live juga. Wih, Cika Ara. Gue lagi sering bareng mereka kan. Jadi dia sering juga kan. Waktu itu waktu video call, waktu apa dia ke kosan gue dulu kayak. Kayak lagi banyak momen bareng kan. LR teman yang baik ya. Kemarin kan apa sih namanya tuh? Aku sama Kak Siska ngobrolin kan. Terus kayak ngobrolin ya Thailand kayak gitu kan ternyata nyambung banget bro terus kayak tapi aku tuh bukan yang kayak suka yang kan kalau misalnya kasih kayak yang suka banget kan yang kayak BL-nya yang kayak gitu-gitunya Fujo atau apa aku kan enggak kan tapi kayak gesreknya kita tuh bener-bener kayak wah bener-bener gitu kan jadi kayak oh, aku punya banyak teman di sini aku sangat senang. Kayak dulu maksudnya kalau misalnya dulu tuh kayak dari awal akademi tuh kayak jarang yang kayak bener-bener kayak bisa se-excited itu gitu ngomongin apa ya sesuatu kayak gitu sama temen paling lala ya dulu terus kan kesini-kesini sama Ijo Lumut, Kateri, bareng Kateri kesini-kesini kan bingung nih jarang lagi, gak ada lagi. Terus kayak akhirnya ada lagi anak-anak kecil. Paling gue ngomongin bucin-bucin begitu sama kakak staffnya. Kayak kakak wajib kakak make up, mama rambut, makanya gue deket banget sama mereka maksudnya kayak bener-bener so ngobrolin sampe deep-deep banget ya eh gila nginin kayak gitu ya aduh ini kenapa kaki gue ya Allah kaca duga apa, gak kerasa
Iya, aku sama Kak Siska seumuran. Jadi aku punya geng 00 lain. Terus kayak Cik Amat, Cik Eril tuh kayak kita bercandaannya nyambung gitu kan. Terus kita banyak satu stage-nya bareng kan, satu apa ya, show-nya nyambung gitu. Kayak kita seru aja. Bisa dibilang kita yang menghangatkan suasana. Apalagi ini. Kan sekarang lagi JKT tanggal 2 ini lagi apa tuh namanya show ini apa, bentar lagi aku juga udahan ya nih. Weekly tuh gue udah nunggu dari dulu gara-gara biasa bro, play M kan dulu A Cube itu yang dulu yang buat siapa ya, Aping. Abis itu gue ngikutin Victon yang ada di 1D 1K itu, yang pokoknya ya adalah kayak reality show-nya gitu sebelum debut. Gue ngikutin weekly, lama-lama gue nggak bisa nih, gue fokusnya sama Ajuan, jadi ya udahlah biasa-biasa aja. Sekarang lagunya gile ini banget, ngebooming banget after school. Ya alhamdulillah deh aku menemukan, selain nggak tahu nih gue nggak bisa move on dari Epil sama Aizon, udah itu doang, gimana dong? Gak apa-apa, Miss Elis, Mam. Semua itu ada masanya. Ya, buktinya sekarang kamu multi-fandom banget. Dreamcatcher memang bagus. Gue tuh excited banget waktu mereka ngumumin kayak rebranding baru banget. Asalnya kan Minx kalau nggak salah. Terus kesini kayak bagus aja lah, maksudnya kayak jarang ada yang ngunsur kayak maksud konsep yang kayak horror atau kayak gitu kan, kayak gotik itu. Dulu yang gotik itu versi cowok VIXX, sekarang ceweknya Dreamcatcher kan. Kiss me, hamanda, caba, bahasu. Terus kayak bagus aja, jadi kayak mereka pasarnya bener-bener Jepang kan sekarang. Dan mereka tuh talented banget, tapi underrated banget kalau buat di Korea apa nih luar. Soalnya kan sekarang tuh girl group tuh pasti kalau semuanya girl crush semua ya. Wih, apa tuh? Gak ada yang ngambil. Girl crush semua. Kalau nggak girl crush, kawaii. Ya, bosen konsepnya. Bukan Zaskia, sentil. Tapi aku kalau misalnya Aizuan suka karena konsep mereka tuh kayak maksudnya. Misalnya nih ada orang-orang lagi kan ngejar pasar kan, misalnya lagi cute, semuanya cute, lagi girl crush summer gitu. Kalau Aizuan tuh ya konsep mereka tuh yang bener-bener kayak idolnya tuh yang kayak 48 iya, Korea iya, lagunya pun kayak bagus, elegan gitu. Kalau didengerin tuh nggak ecek-ecek. Udah deh, jangan ngomongin ini mah. Udah nanti. Udah deh. Soalnya kayak gimana ya? Lu kalau misalnya mau nyari 48 di situ ade. Kayak kok gerakannya idly, mereka jadi idol nih. Konten nih. Gak sih? Ngerti gak sih? Kenapa sementara? Kenapa?
gue dulu sukanya pas sampai zaman Ice Cream Cake, lagu mereka tuh easy listening, ear catching, tapi kayak konsepnya bagus sih, maksudnya kayak yang kayak misteri gitu kan, jadinya kayak lebih kayak heh apa nih tiba-tiba begitu ya, cuman enggak aja, aku kurang ngikutin aja, enggak banget gitu ngikutinnya dulu ya, zaman SM Lukis tuh. Tahu albumnya Wendy cakep banget, limited lagi, gue apa berpikir ih gila ini albumnya cakep banget, bunganya ini beneran dalam album, tapi yang limited. Terus kayak gue juga gak begitu ngikutin Wendy, tapi bagus, tapi beli enggak ya. Terus kayak gue langsung bilang kasihan fansnya yang bener-bener fans, udah deh gak usah Lisma, udah lu simpen duitnya, beli apa? Beli album GO1. Hey guys, sekarang kayaknya aku kalau misalnya ini lagi banyak ini nih, konten rame nih, survival, nanti ini bakal ada survival, adalah itu ama Kingdom, ama kayak acara ininya GO1 sama apa ya pokoknya anak asuhannya si Nine Entertainment lah, sama apa ya, pokoknya lagi banyak dah, gemes-gemes. Iya, produs Jepang juga. Kayak jadi kayak gue kalau misalnya stres atau apa nonton begitu. Kalau kemarin gue bener-bener stres, bener-bener kayak mama. Kingdom dukung siapa? Lu enggak bisa lihat. Modelan gue multi fandom ini bisa punya minus, bisa punya pick one, aneh banget nih zamannya. Siapa tadi? B2B gue pernah ngikutin, terus Icon apalagi juga ngikutin, dari Win, dari Mix and Match ngikutin. Jangan sedih nih. SF9 gue ngikutin dari zaman di OB Dance or Band. FNC. Pusing. Terus kayak zaman perzetan nih. The Boys, Atiz sama Stray Kids gue ngikutin lagi bareng-bareng. Tahu enggak sih kayak waktu itu benar-benar di masa waktu awalnya aku ngikutin dulu Cafe Flower Next si The Boys. Terus berbarengan sama Stray Kids yang survival itu. Ya Stray Kids yang di Mnet. Abis itu kayak Cubikin juga, Atiz gue juga ngikutin. Asalnya kan mereka mau 9, gak jadi, satu member kayak drop out sendiri maksudnya. Terus kayak gue ngikutin 3 itu, gue bingung. Sampai sekarang jadinya kayak jalan yang jalan banget tuh gini, gue ngikutinnya The Boys. Boys banget kan, terus kayak dipertemukanlah mereka bertiga dalam satu acara, nggak bisa milih, nggak mungkin milih, udah deh, apalagi satu berarti, Itobi, enam kan? Udah pas 6 V2B, Icon, SF9, 6. Kayak tahu waktu sebelum masih Road to King
Road to Kingdom. Kayak gue, ah ya udah deh, gue masih bisa ada milihnya. Tapi gak milih banget juga, karena Ferry-Ferry gak begitu ngikutin. Terus kayak T.O. sekarang jadi T.O.1 kan. Tuh asalnya T.O.O. jadi T.O.1 pokoknya. Gue ngikutin gara-gara itu juga kan, nonton World Class. Habis itu banyak Pentagon, Pentagon tuh berbarengan juga sama, enggak sih, pokoknya masih awal-awalan The Boys lah kalau Pentagon. Enggak deng, barengan juga masanya, maksudnya kayak rentan waktunya deketan gitu mereka waktu Pentagon Maker. Pokoknya empat itu lah, udah deh. Terus kan kayak Icon sama SF9 juga debutnya gak jauh-jauh amat. Ya kayak aduh, astagfirullah, karisma. Terus Chan Woo Chani ada momen juga nih sekarang. Ya kalau misalnya udah 100 menit lebih, kayak misalnya 150, kasih tahu ya, aku udahan ya. Makasih ya Kak Arman udah diingetin. Terus itu tuh bener-bener kayak acara yang menurut aku bagus banget, mana sekarang gak ada sistem eliminasi. Oh ada Golden Child juga waktu itu, gue ngikutin lagi aja. Oh, udah 120, oke. Okay. Lin lagi apa? Padahal berharap JKT ikut produce 48 next season. Bisa-bisa. Terus kayak, oh, gue selalu ketawa kalau misalnya ada yang nanya, Kak Eli, sekarang pendem apa? Kayak gitu, kayak langsung, ya jatuh. Apa sih ngarep, apa sih akmal ya, seperti itu aja. Jadi kayak terus dari situ tuh aku sukanya yang waktu Queen kan aku gak begitu ngikutin karena cewek kan, cuman ya kalau mereka performance stage kayak gitu aku ngikutin video-videonya, bagus banget, gila, keren-keren banget kayak gitu. Nah dari situ aku selalu memotivasi diri aku sendiri, walaupun kadang kita, aku kan entertainer juga, pengen gitu seperti itu kayak gitu, kapan bisa kayak gitu. Gitu deh, jadi memotivasi diri sendiri. Banyak nih ide yang gue pengen, gue pengen kayak gitu, gue pengen ini, gue mau lakuin itu, banyak. Jadi gara-gara situ, cuman ada batasannya. Waktunya kayak ya udah ya, ide biarkanlah jadi ide, yang penting udah ngide aja dulu. Ih, pancong kayak surabi dah. Waktu itu aku pancong yang enak waktu itu yang di Rawabelong. Karena aku waktu dulu ngekosnya masih daerah jauh kan sana, deket sama Rawabelong. Itu enak kayak Lumer. Aku belinya waktu itu bareng sama Dayak, lagi nginep Dayak. Pengen bawa lagu apa kalau ikut itu, ikut apa? Beruntusan.
Hongkong Bangla top 10. Top 10. Berapa sih? Top 100 ya. Salah, maaf. Kalau kangen nonton season girl besok. Pasti. Habis itu ih, rambut aku tuh ada yang udah warnanya jadi coklat tuh. Pudar. Aku gak akan ngehitamin rambut lagi. Jangan ada yang komen. Ingat gak boleh, ingat gak boleh. Udah, diem. Maksudnya kayak apa ya? Cahayanya langsung banget. Hai Nuklas, huh? Kasih saran dong. Apa yang harus aku tonton malam ini? Aku pengen nonton sesuatu yang sedih. Cang ngikutin Produce Japan Season 2 enggak? Mau ngikutin. Kenapa ya dia kedip-kedip? Apakah sudah disuruh pergi kamu? Ya, Takumi apalagi filmnya? Kayak banyak. Kebanyakan udah. Ya Allah, kirim salam deh sama Takumi. Please. Tolong suruh datang ke Indonesia. Mau nonton konsernya. Tolong. Ajak juga dah, back number. Aja pe, Aimion. Aimir. Apa lagi? Official item this. Banyak banget kalau misalnya sampai tahun ini banyak yang konser setelah pandemi. Wow, tiba. Oke deh, kayak gitu. Teman-teman ada yang mau nanya nggak sebelum aku udahan gitu dadah? Karena waktunya sekarang kan kita terbatas. Kita Suranaki sudah pernah nonton lah satu sama duanya. Yang mananya tapi yang filmnya atau yang mana? Kasi dramanya barang. Ya enggak sih, sumpah. First impression nyanyi Blue Rose, sebenarnya Blue Rose banget tuh pertama kali waktu K3 versus K3. Aku ngerasa lagu ini cocok buat aku banget karena range suara aku kan maksudnya segitu kan, terus kayak nggak, maksudnya kayak enak dinyanyiinnya gitu, nggak perlu kayak di gimana-gimanain. Jadi kayak aku selalu merasakan kalau aku bawain Blue Rose karena pertama kalau karena dengan suara aku ya pede banget, gitu main banget di pede kayak karena pede dengan suara aku, terus cocok sama style aku. Mungkin sebenarnya aku stylenya begitu, ngerti gak sih? Jadi kayak beragajul gitu lah. Kimi Taurin iyalah anak Ros, anak mama Ros, Mini Amir Alicil itu tak mungkin pakai kamar yang biru. Teman. Aku pun waktu pertama kali recording Blue Rose tuh aku merasa diri aku keren karena maksudnya kayak gila, gue bisa nyanyiin lagu yang bener-bener kayak gue suka banget, terus gue nyanyiinnya bener-bener pas waktu recording
gila keren gitu ya. Terus kayak kamu kalau lagu yang kamu suka kamu ini banget Eli. Amino pianis juga tuh bang, enak kok dinyanyiin suaranya, kayak maksudnya tipe range-nya kayak aku gitu. Project karaoke, karaoke apa dah? Hah? Gak bingung. Karaoke apa nih? Gue bingung. Eh, bulu mata aku. Wow, ini mascaranya aku beli yang baru, jadi kayak something new. belum ada rencana buat karaokean lagi. Karena member-member yang lain sedang mengerjakan tugasnya masing-masing. Maksudnya kayak lagi ada jadwal masing-masing. Aku bingung kalau KBPS nih. Naik. Siapa yang nitip salam? Ya nih nge-like kenapa sih? No. Ah, emang lagi banyak yang makin nih kayaknya. Gak apa-apa. Kuota gak apa-apa. Sedot gak apa-apa. Beli lagi lah. Iya. Kamu. Ini aku bingung ini dari kemarin mau ngeberesin baju-baju. Udah ada beberapa baju kaos-kaos yang aku simpen ke Bandung karena aku mau meminimalis gitu kan. Terus aku mau beli kaos-kaos lagi, tapi apa ya? Kemarin udah ada yang ngasih rekomendasi. Udah aku note. Tinggal di check out sih. Tapi naronya nih aku bingung. Sumpah, error. Sumpah, udah deh sebentar lagi aku takut sudah dipanggil oleh Ilahi. Ini poni aku sebenarnya udah agak panjang juga, cuman kayak sebenarnya cocok-cocok. Ih, itu gila sih poni itu cepet panjang kan. Cuman tapi aku memang lagi merasa poni aku yang kayak gini gitu. Kenapa jidat aku lagi cantik aja? Sama malas aja menjawab orang-orang yang kenapa sih poninya digituin? Gak, jangan ada yang tanya lagi. Zara lagi pada diskon gak sih? Tolonglah kasih taunya yang diskon. Soalnya kayak dari kemarin baju mulu. Enggak sih. Iya sih, maksudnya kayak udahlah. Kemarin di saat orang-orang udah pada check out ini banyak fashion ini. Sumpah ya, aku waktu itu udah tinggal nge-check out baju yang aku mau ya. Zip up hoodie-nya Treasure sama tie-dye-nya hoodie. Tie-dye. Pokoknya ada satu lagi, Treasure. Tahu apa? Close order. Kan itu PO ya. Close order. Kayak soalnya bener-bener mereka bener-bener merchandise-nya mereka cakep-cakep banget.
kalau kalian nih yang suka, yang punya ini nih, siapa tahu ada yang kayak suka buat-buat merchandise atau apa, cakep, cakep. Ya kemarin yang lagi bagus juga, tapi BTS banyaknya ini sih. Lumayan sih BTS, cuma lebih kayak, kalau BTS kan kayak dewasa gitu kan, lebih kayak warna-warna netral, terus kayak ya udah gitu. Kalau Trashy tuh yang bener-bener kayak warnanya pastel, terus kayak lagi cakep sih. Gak tau deh, Trashy capek. Ya, deh ya. Eh aku nggak pakai poni juga cakep, kan? Nih teman-teman, makasih ya. Aduh, cakep. Tuh, Jay apa update? Kemarin Enhypen cakep banget, cuman wain peri-peri good. Pusing gak tuh gue. Makasih Lin Love-nya, makasih Jay bintangnya. Wow, makasih. Mangkok makanan apa sih yang merah-merah itu? Oh ya tuh kan, Aju nice, gue kepikiran ya Allah. Maaf nih Minggu, gue belum beli perintilan lu, gak jadi lagi. Gara-gara biasa sih. Ya terima kasih Kak Arman Firsyah. Rambonesia, halo Rambonesia, Kak Gana, hai. Pisukenya CL, ih lucu, bener juga Pisuke. Warna Pisuke, orange, dinosaurus. Fix Pisuke. 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 I love you Pisuke. Makasih Lin. Hai Lin. Lin sekarang sudah jarang cerita nih, mana nih? Terus makasih Rizka, Kak Eli Luf. Ah. Kak Eli Luf. Berk, bukan Bira. Mantep. Hai Andi, makasih Andi. Andi, kamu lagi apa Andi? Ah, Jae. You know you are my Jae. Yes, Jae, Jae. Not but you're my Jae. Acel, terima kasih. Di antara teman-teman kamu, kamu yang paling setia sama aku. Walaupun Masya. Tapi gak apa-apa. Kamu setia menjadi sobat. Seper tomodachianku, seper cinguanku. Dan ada kakak TG, youtuber kita, terima kasih. Terima kasih. Ditunggu my page-nya ganti lagi. Jadi foto aku. Tapi aku gak apa-apa. Aku tunggu. Tian, makasih Tian. Tian. Hui Tian kali, ah. Ada Dimazul, Dimazul, aku menunggu sekali kakak untuk video call, tapi karena katanya nggak bisa dan lagi sibuk-sibuknya, hektik-hektiknya ngerjain tugas, aku berharap semoga lancar terus ngerjain tugasnya. Betul, kita seumuran ya, kamu semangat ya kuliahnya, aku nanti nyusul lah. Kuliah, ah, mana sih? Terus kayak ada Priyadi, makasih Priyadi. Abidzar, hai Abidzar. Ah, my pony is not good. Reynald, thank you Reynald. Aku tunggu di Indonesia. Mahal kita. Mahal kita. Apa ya bahasa Filipina? Shiva, thank you. Aryan Nyan, Nyan Nyan semangat ya. Walaupun memang kayaknya
aku sangat merekomendasikan lagu Film Out sama Back Number yang Horizon deh buat kamu, karena apa ya, pokoknya gitu deh. Udah harus melepaskan kali ya waktunya. Semangat untuk melepaskan seseorang yang sebenarnya jiwa kita, sebagian dari jiwa kita udah ada di diri dia. Ya, gila gak sih? Makasih Alam Syah. Hai Ranto, thank you. Solalinani ola ola ola. Makasih Kak Cip Cip Cici Mwai. Ah, diem aja Kak Cip Cip. Ayo Kak Cip Cip, ayo Kak Cip Cip. Yuk bisa yuk. Kirim salam juga buat Kak Kevin. April, hi April. Nisa, April, yes. Thank you Akmal, Kakak Akmal. Sobat Ambiar nih. Heli Smiley, thank you Heli Smiley for being my support system there. And Alexis Sumaji. Nan niga 너무 좋아해요. 좋아. Ih, cakep banget, gue cakep banget. Enggak sih, saja. Tepi. Woyong. Woyong siapa nih? Uyong Atis, Uyong 2PM. Momogi, arigato. Momogi, terima kasih, kamu selalu ada. Kak Panji, ini sobat galak kita. Semoga pokoknya kalian berempat sejawat, gak sejawat sih, maksudnya sejawat tuh apa sih artinya. Pokoknya kalian segeng ini, semangat ya. Semangat. Kirim salam yang lagi buat yang lagi di Jogja juga. Kamelani, terima kasih. Terima kasih Kak Kamelani yang selalu mendm aku dengan Li pakai dinosaurus. Terima kasih. Kuro, arigato Kuro. Kuro-kun, Kuro-san, arigato. Watashi wa Eri-chan desu. JKT48 からです。どうぞよろしくお願いします。ダドン、ありがとう。bukan bulan, you're not moon, tapi kamu bintang di hatiku. Skrt. Kak Jason kemana aja, semangat ya. Semangat. Shen Xiao, arigato. Hope we will meet again in Fashion Girls or EKJ. I will wait for you. Rico, ini Rico, kamu kemarin masih tahu ke aku apa yang nge-DM aku. Pokoknya lagu, pokoknya kita super cingguan sekarang di chat. Ansor Pram. Terima kasih Kak Anshar, aku baru pertama kali lihat nih. Nerissa, hai Nerissa. Aku pengen menjodohkan Nerissa dengan Lin, tapi ya sudah lah ya. Aku punya kapal-kapalan untuk fans aku nih, tapi nanti kita lihat lagi ya. No comment ah. Blue Rose, million pieces. Oh ya, yeah, thank you. Gilang P, kemana aja Kak? Sekarang udah mulai aktif lagi ya, aku suka. Semangat. Nine tal, 3. Anak senja. Kalau kamu anak senja, aku anak nembayung. Kak Ahmad. Salsa. Hi Meng. Meng yang selalu muncul di kolom replay. Nuansa. Zorokun, hai Rangga, Dinda, Dian Hadi, Kak Jesse, ada Jehan, ada Digi, ada Azhara, Priyatama, Kak Priyatama juga selalu ada, thank you. Alif, Batajim, Haho, Tatal Rosa, ada Ricky Tintuk, barunya Irenara,
Faisal, ada Zulfikar, ada Zofian. Thank you Zofian. Aku tunggu kedatangan kamu di showroom aku. Everyone, this is Warung, okay? Warung. Warung showroom Celi. Ira, why 13 you? Bali Moon, Lambang, Ketut, Hai Ketut, Nep, Hanako, Sena, Kurt, Sayang Chani, Kululu, Fans by Gracias, Ayatul Husna, Yusufata, Amar Zoni apa? Amar Sidik ding. Sandy, Hai Sandy, Chandra, Takuya. Sayang kamu Takuya, bukan Takumi. Jason Hioe, suami sahnya Ci. Seno Sang, Dewa Kepet. Huh? Oh boleh, Kak Mei sama Dimazul boleh. Kapal-kapalan. Semangat isyanya Warung. Thank you Acel for being my translator into Japanese. You know, you like Marsha, but I like you. No, thank you. But it's okay. Apa sih gue kayak ngomongnya udah ngelantur. Kapalmu akan karam. Kenapa sekarang? Wo Uyong top 100 nih. Ya peda. Thank you. Kumaya. No? Jelasin deh so. Nonan jelasin deh so. Riko. Riko si. Iya. Terima kasih ya. Acel. Terima kasih. Ya Ranto, terima kasih. Oh, tuh ya ada muget katanya. Gathering apa tuh? Makasih Kak Arman. Kemarin kita dapat roulette bareng. Lusa nambah umur di... Wow. Happy birthday. Oh, ini udah 150 belum guys? Hi Mayo, but I will to... Ya pokoknya aku mau pergi guys. Udah 150. Fikri Hidayat. Hai. Semoga kita ketemu lagi ya guys di lain kesempatan. See you when I see you. Kajul, hai. Kemana aja? Foto dulu dong, coy. Sombong nggak pada mau foto apa? Cakep nih. Tapi gue nggak bisa nih. Utsu. Foto dong sama orang cantik. 1, 2, 3. Gimana ya? Gimana sih caranya? Ini. Ayo foto. Ih, jidat gue. Gak apa-apa cantik. Tetep lah, cantik ini sepatu-sepatu. Serem bro. Gak mau jelek poninya rumbai. Ih mana sih jepit. Udah deh emosi. Udahlah pokoknya. Guys, kasih tahu dong beli minuman apa ya. Aku tadinya mau beli hojicha mitli, tapi siapa tahu ada yang punya saran lain.
Ih, gue lagi cantik banget. Seneng gak sih kayak akhirnya menemukan kepercayaan diri kembali? Hiboba macam bener juga sih, gue udah lama gak ngopi. Aku gak bisa ngopi because nanti aku deg-degan. Gak bisa. Ya aku. Oke guys, terima kasih Koi. Oke, hai Kai, nuhun pisan. Yu urang ke patepang deui. Di antos showroom salah jengna. Apa sih, gue udah lama gak nonton pas kayak ngomong apa. Semangat. Semuanya dadah, mau di sini nah. Maaf jarang mention, gak apa-apa. Aku tahu kamu sibuk. Lanjutkan kesibukanmu dan cepat tuntaskan. Lalu kembali ke peridolan ini untuk biar gak stres. Yaudah, terima kasih semuanya. Aku takut, udah 150 lebih jam. See you tomorrow. Di nonton, oke. Okay. I will wait for you. Bye ce, bye. Kak Cip-Cip, semangat. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi lebih lama, cinggu ya. It's hard to say goodbye to you all because I miss you all. And waktunya terbatas pokoknya, tapi I love you. Yeah, abis ini saya kesepian lagi. Oke, balik gitu. Kalau gitu Kak Mayo, terima kasih juga. Kak Sora, see you. Kirim salam buat Oma. Oh my...